Kak Selvie Sulistiani. Ya, ini dia yang ditunggu-tunggu nih ya. Mungkin buat para tamu undangan boleh diisi dulu buku tamunya dan segera menempati tempat yang telah disediakan biar kita enak gitu. Dengerin puisinya, baca puisinya. Apalagi nanti kita bakal mengadakan diskusi membahas soal puisi dengan pemateri kita telah hadir Bapak Sulaiman Jaya. Waduh, tadi Bapak, tadi kan sekarang Bapak. Ya, kita siapin dulu nih. Kak Selvie bakal bacain puisi Sundakala karya Sulaiman Jaya kepada Kak Selvie Sulistiani. Dipersilakan, tepuk tangan dong, kasih tepuk tangan ya Maria. Cek. Sundakala. Karya Sulaiman Jaya. Pun sabun kula ngahaturkeun mantra gunung kapara karuhun nu aya di hilir nu ayah dipujuk. Jadilah rimbun. Ini adalah negeri Parahyang yang menghuni gunung-gunung dengan mantra paling sakti bagi Nai Larasati. Bagi Dewi Pohaji. Jadilah rimbun, sebab air adalah jiwa bumi dan batang-batang hutan adalah tiang-tiang penyangga. Dahulu kala, di hilir Kali Pandan, Sri Jaya Bupati mendirikan kota Banten Girang. Dari kenangan Tarumanagara yang kalah, Sundanan resah dan gundah selepas prahara karena asmara para raja. Nun jauh di timur Jawa, di negeri Daha, lelaki bernama Airlangga meregang nyawa penuh iba. Karena serangan Sriwijaya nan tiba-tiba. Dan Dharma Wangsa pun hijrah ke negeri Niskala, Wastu Kencana. Di hilir Kali Pandan, di Banten Girang, tak ada kekuasaan yang kekal melebihi usia di negeri Sunda. Inilah negeri Banten yang tua. Muasal para raja dan punggawa yang kalah bertahta di Pakuan. Di negari pusaka Pajajaran. Di negari kelahiran Raden Kian Santang. Pun sabun. Kami para puun menabu angklung-angklung buhun agar gunung-gunung tetap kukuh para segenap anak cucu. Dan di negeri Galuh, Rahyang Niskala pun masykur. Setelah Banten Girang hancur luluh oleh para perusuh tetangga yang cemburu pada paras ayu. Pun sabun kami para anak cucu ngahaturkeun putih sangu kapara puun, kapara karuhun, kapara hyang di gunung-gunung.
2013. Tepuk tangan dong. Mas Alti jangan turun dulu ya, kita bakal ngobrol-ngobrol sebentar. Mungkin sambil nunggu persiapan dari musikalisasi puisi SMK Budi Tangerang, boleh langsung siap-siap aja.